Ya, baca usul. Usul saya ialah untuk pindahan pada empat pasal. Untuk pasal 6 berkenaan dengan subsection 18-B dimasukkan. Ya. Sebab-sebabnya, saya kena baca dulu ke boleh? Baca dulu, baca dulu. Pindahan pada pasal 7 berkenaan dengan section 20, perkataan hendaklah ditukar dengan perkataan boleh, dan perkataan ditambahkan jika hakim berpuas hati terhadap kesahihan bukti yang dikemukakan selepas perkataan sebagai keterangan. Pindahan pada pasal 8 section 22, perkataan hendaklah harus ditukar dengan perkataan boleh, dan perkataan juga jika hakim berpuas hati terhadap kesahihan bukti yang dikemukakan selepas perkataan benda itu. Akhirnya pindahan pada pasal 9 subsection 24 dimansuh dan digantikan dengan subsection berikut, mana-mana mahkamah harus mengambil segala langkah untuk memastikan information yang sensitif tidak dibongkarkan secara umum dalam usaha mahkamah menentukan kesahihan bukti yang didapati melalui kuasa-kuasa polis di bawah Seksyen 6 Akta Ibu. Ya, sila uraian. Okey, saya ingat kita sudah bincang semua isu-isu ini, dan saya rasa ada juga ahli parlimen daripada pihak kerajaan juga yang rasa ada lakuna, ada kelemahan. Ya. Okey, check answer. Tapi saya rasa ini kita pandang ke muka speaker. Pandang ke depan. Okey. So kita ini sekarang kawan-kawan kacau kita terganggu. Pandang ke hadapan. Okey, terima kasih. Okey. So kita ini nak tukar macam dalam section 20 dan 22. Kita katakan kita kembalikan kuasa discretion kepada magistrate ataupun hakim dalam mahkamah, di mana kita tak wajibkan dia terima apa yang dibawa oleh polis, tapi kita buka ruang untuk dia bawa bukti itu, tapi kita serahkan balik pada hakim untuk menentukan adakah ini bukti yang sahih. So dengan kita bukan wajibkan dia lah, bagi dia ruang untuk buat keputusannya. So kita kembalikan peranan satu mahkamah balik kepada hakim lah, sehingga sebab dia. Dan itu pun berkaitan dengan subsection 24.4, di mana hakim sekarang, section yang sedang berada dalam pindaan yang dikemukakan kepada kita adalah hakim tidak boleh, kerana dalam yang ditulis di sini adalah no police officer has any obligation, shall be under any obligation or liability in any proceedings to disclose. Jadi artinya jika hakim tanya pegawai polis ataupun pegawai pegawai DPP, dari mana you dapat bukti ini, apakah kesahihan dia, adakah you sure, tak boleh. Dia boleh kata saya tak perlu bawa jawab. Jadi inilah masalah dia. So kita nak bagi ini akta jadi lebih kuat. Ya. Jadi itulah sebabnya saya bawa pindahan-pindahan ini. Terima kasih. Masalahnya ialah bahawa pindaan sebagaimana yang tertera di dalam kertas pindaan oleh Yang Memat Sungai Siput yang telah dibentangkan sekarang ini terbuka untuk dibahas. Ya, Padang Serai. Merujuk kepada pindaan yang baru dicadangkan oleh Yang Berhormat Sungai Siput, fasal 8 iaitu section 22 yang ingin dipinda ni, kalau kita lihat pada section 22, any list of documents which has been obtained, howsoever obtained, shall be admissible in court to prove the existence of the documents and things. Tuan Fikir, ini adalah satu perkembangan yang jauh lain daripada undang-undang keterangan yang kita pernah ataupun yang ada sehingga ini di bawah undang-undang yang sedia ada, kerana sekarang dia menggunakan satu list of documents yang mencukupi untuk membukti adanya dokumen dan perkara-perkara tersebut ataupun things
ya, yang disease. Ini bermakna boleh kedudukan tertuduh akan dikompromi secara, akan diprejudis secara serius, kerana dengan jelas satu disk atau dokumen tidak mencukupi untuk membuktikan bahawa benda-benda itu wujud. Dan saya tak pernah lihat fasal seperti ini sebelum ini yang boleh memberi realiti kepada benda yang kononnya wujud disebabkan ada list of documents. Sebab itu section ini langsung tidak boleh di dipakai, dan saya sokong pindaan ini. Dan lebih teruk itu 244 yang telah dicadang untuk dimansuh. Sebab pastinya perlu dimansuh, kerana kalau kita perhatikan 244, Tuan Speaker, no person or police officer shall be under duty obligation compelled to disclose in any proceedings method, manner, procedure, means, devices used with regard to anything done under section 6, and B, any matter relating to the monitoring, tracking or surveillance of any person. Ini bermakna, Tuan Speaker, apabila keterangan itu didapati, keterangan itu akan digunakan terhadap tertuduh di dalam kes ini. Ya, ia boleh mencapai perbezaan antara sama ada tertuduh itu didapati salah ataupun dibebaskan. Dan di sini dengan adanya 244, kita tidak boleh soal authenticity keterangan yang kononnya telah didapati melalui teknik-teknik ini, di mana peguam bela dan tertuduh langsung tidak diberitahu apakah cara dengan mana keterangan itu didapati. Apabila kita tidak tahu apakah cara dengan mana keterangan itu didapati, mahkamah tidak boleh membuat keputusan sama ada keterangan itu boleh diterima atau tidak, atau ditolak, ataupun keterangan itu boleh dipercayai, ataupun adakah ia wujud, adakah ia autentik, adakah ia keterangan yang difabricated. Semua ini tidak boleh diputuskan oleh mahkamah. Ini adalah satu prejudis yang amat sangat kepada tertuduh. Dan kalau section seperti ini hendak dimasukkan di dalam rang undang-undang ini, lebih baik tidak ada perbicaraan langsung. Terus tangkap, didapati salah, masuk penjara sahaja. Apa gunanya kita ada sistem keadilan atau criminal justice system yang kononnya bertamadun, kononnya menurut lunas-lunas common law, dan kononnya kita juga sebahagian daripada sistem undang-undang di negara Commonwealth, tetapi kita ada section-section seperti ini. Dan di sini ingin saya juga menambah, Tuan Speaker, bahawa kita perlu ingat. Terima kasih Tuan Sri Pengerusi, terima kasih Padang Serai. Saya ingin bertanya, mengikut penilaian Padang Serai, peruntukan yang dicadangkan dalam ruang undang-undang ini untuk menerima apa juga senarai ya, dokumen dan juga barang-barang yang disita itu, boleh ada peruntukan atau tidak di dalam undang-undang ini untuk membolehkan yang dituduh ataupun peguamnya mencabar senarai tersebut dan akhirnya meminta supaya senarai tersebut bukan kekal dalam senarai tapi ditunjukkan secara fizikal di dalam mahkamah. Ya, Kuala Kerai, terima kasih. Bagaimana peguam hendak mencabar atau tertuduh hendak mencabar apabila section pindaan di bawah fasal 8 ya, section 22 jelas menyatakan shall be admissible any list of documents and things seized or howsoever obtained whether before or after a person has been charged for security of it shall be admissible as evidence in court to prove the existence of the documents. Maknanya tidak ada budi bicara. Sebab itu kita kata pindaan-pindaan dan rang undang-undang yang sedang dibawa oleh kerajaan beberapa hari yang ini, kesemuanya menghakis secara amat serius kuasa mahkamah. Ini diakui juga pagi tadi oleh beberapa rakan kita daripada Barisan Nasional. Tidak ada budi bicara langsung pada pihak mahkamah untuk membuat keputusan mengenai admissibility. Shall be admissible. Bagan Serai. Dan Bagan Serai, sila. Insyaallah, terima kasih. Saya kurang jelas apa yang dimaksudkan. Adakah yang dimaksudkan ialah bahawa apabila satu senarai dikemukakan dan dalam senarai itu dia sebut semua dokumen-dokumen, lepas itu dengan adanya senarai maka terbukti bahawa dokumen-dokumen itu adalah wujud
dan adalah adalah benar, dan tidak perlu bagi pihak polis untuk mengemukakan dokumen-dokumen itu sendiri sebagai bukti, hanya sekadar dengan memberikan satu senarai. Maknanya kalau dia kata ada satu senarai senjata, ada satu senarai, dalam ada senarai itu ada nombor satu ada dokumen-dokumen beli senjata, nombor dua ada invoice dan delivery order beli senjata, ada nombor tiga ada email yang menunjukkan ada hubungan dengan dengan Al-Qaeda dan sebagainya, lalu dia kemukakan senarai itu saja dan mahkamah kena terima bahawa senarai itu adalah bukti, dokumen itu wujud, tak boleh dipertikaikan. Adakah itu yang dimaksudkan? Yang mana? Ya. Terima kasih Dr. Speaker. Terima kasih Yang Mohamad. Ya, salam, salam. Kalau begini berhujah dekat mahkamah, takut hakim. Ya, ya, salam. Walaupun hakim takut, tapi tangan dah kena kumpul, dah kena lari. Dia tak boleh buat apa-apa. Ya. Ya, ya, sila kapal. Ya, saya nak tekankan, shall be admissible imperative. Ada perbezaan dengan may. Tetapi sebentar tadi pada peringkat dasar yang Bapak Menteri menerangkan seolah-olah ada lagi kuasa, lepas dia bawa ujar-ujar irrelevant atau relevancy. Tapi untuk saya, shall be admissible is imperative. Bermaksud tak ada ruang-ruang boleh bicara. Apa pendapat yang berhormat pada serai tentang isu shall be admissible? Tetapi setahu saya, it's imperative, you shall admissible, mandatory. Terangkan Yang Berhormat. Kepada Tuan Speaker, soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Shah Alam dan juga oleh Yang Berhormat Khabar, jawapan yang mudah adalah ya. Satu list dokumen menurut Seksyen 22 ini adalah mencukupi untuk membuktikan bahawa hal-hal, dokumen-dokumen itu atau benda-benda itu memang wujud. Dan pada akhir Seksyen 22 boleh dapat sikit dinyatakan jelasan. Boleh sikit dapat penjelasan. Ya, terima kasih. Ya, sila. Saya nak datangnya sepadan serai sama dengan yang Salam tanya. Kalau saya baca di sini, dia dua mesti ada. Mana-mana senarai dokumen dan benda yang disita. Bukan saja senarai dokumen, bendanya mesti ada perkataan dan. Apa ketahuan Salam? Tak baca. Mana-mana senarai dokumen dan benda yang dicita. Betul atau walau bagaimana seterusnya. Tadi soalan santai, ada dia kata kalau senarai itu cukup, barang tak ada pun tak apa. Jadi dia mesti datang dua-dua. Dan benda itu yang saya faham. Pandang saya punya tafsiran macam mana? Ya, memang dua-dua. Sebab tu seksyen ni lagi teruk. Dua-dua dokumen dengan benda yang disita boleh dibuktikan kewujudannya hanya dengan menggunakan list dokumen. Memang dokumen dan benda. Fakta bahawa ada benda membuatnya lagi teruk seperti yang dinyatakan oleh Tanjung Karang. Saya setuju, Salam. Tak, dia Datuk. Ya, yeah. Salam, tak payahlah ketuk-ketuk mic tu, nanti rosak. Saya nampak. Cuma saya nak tunggu Yang Mohamad Padang Serai habiskan ayat dia, barulah saya jemput. Okay, itu saya tunggu. Okey, sila Salam. Maksudnya bagian serai, senarai dokumen dan benda, maknanya senarai dokumen dan senarai benda. Dia tidak memaksudkan senarai dokumen dan benda maknanya benda tu adalah dokumen tu, tak. Maksudnya senarai dokumen dan senarai benda. Kalau dikemukakan oleh pihak polis satu senarai, dia kata ada dokumen invoice beli senjata, nombor dua ada email daripada Al-Qaeda dalam senarai itu, ya, maka polis tak perlu kemukakan dokumen-dokumen itu. Dia ada satu lagi senarai, senarai benda. Ni ada senjatanya, adanya grenade launcher, adanya C4, ya, adanya sekian-sekian lah. Dia bagi senarai je, ya. Maka apabila ada senarai dokumen dan ada senarai benda dikemukakan, itu sudah memadai. Tak perlu dikemukakan dokumen itu sendiri dan benda itu sendiri sebagai bukti. Senarai dokumen dan senarai benda dah cukup
untuk membuktikan bahawa dokumen dan benda itu wujud. Dan apabila diterima oleh mahkamah, kita sebagai mana-mana peguam bela, dia tidak boleh mempertikaikan. Dia kata, oh tak, benda tu tak wujud. Kena bawa, kena bawa dokumen tu, tunjuk bahawa benda tu wujud. Bawa senapan tu, bawa grenade launcher tu, bawa C4 tu, buktikan ianya wujud. Hakim akan kata, tak perlu, kerana senarai ini dah cukup untuk membuktikan ianya wujud. Betul ataupun tidak, bagian serai? Ya, ini undang-undang rimba. Lebih teruk daripada rimba lah. Ya. Saya ingat yang rimba pun tak pandai buat undang-undang macam ni. Bagilah pada saya jawab. Betul, Yang Berhormat Shah Alam. Masalah dia yang 22 itu seperti yang disebut tadi, perkataan yang digunakan adalah, Tuan Speaker, shall be admissible. Bukan may be admissible. Bermakna apabila list dokumen dan benda-benda atau barang-barang tersebut diberi kepada mahkamah atau ditender kepada mahkamah, mahkamah tidak ada budi bicara. Shall be admissible. Maknanya produce the list of documents, ia diterima dan itu menjadi bukti terhadap tertuduh itu bahawa dokumen-dokumen tersebut dan benda-benda tersebut wujud dan boleh digunakan untuk mensabit kesalahan terhadap tertuduh tersebut. Nah, itu ini yang menjadi masalah, Tuan Speaker. Seolah-olah penggubal undang-undang, penggubal undang-undang, rang undang-undang ini seolah-olah ada love affair dengan perkataan shall ni. Shall, 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 semua shall. Ini tak ada di dalam vocabulary mereka. Saya nak tanya pasal 22. Saya penjelasan 22. Tadi yang tafsiran kalau saya salah faham, apa yang ada yang berhormat bersetuju dengan tafsiran yang dibawa oleh Shah Alam. Dia kata hanya produskan senarai, tak perlu benda. Benda kena betul sampai habis. Mana-mana senarai, dokumen dan benda yang disita. Mesti bila benda itu yang disita, benda itu mesti ada. Maulah boleh bawa kereta, bukan hanya pakai senarai saja. Betul tak yang dia kata dia dapat senarai senapang? Mestilah ada senapang tu. Mesti nak kena tunjuk, bukan saja cukup senarai. Tak, saya dengar Padang Serai. Saya nak tanya pendapat Padang Serai. Sekarang kita ada kes, sekarang ni kita ada mahkamah ni. Kita interpret dulu ni. Bukan kita buat undang-undang. Jadi saya nak tanya tafsiran. Ini dah masuk tafsiran, Tuan Puji. Dan kita tafsiran ni, betul tak betul tafsiran ni. Ya, saya jawab. Di sini dia mengatakan senarai dokumen dan benda. Now, benda dan dokumen tu mungkin ada, mungkin tidak ada. Kita tidak tahu. Tapi masalah dengan Seksyen 22 adalah bahawa mengemukakan list dokumen itu cukup untuk diterima oleh mahkamah bahawa benda dan dokumen itu wujud. Itu yang menjadi masalah Tanjung Karang. Kalau bagaimana kita tahu berdasarkan kepada list dokumen saja? That's the problem. That's the problem. Okay. Saya tafsiran saya. Kalau di sini kata mana-mana senarai dokumen dan benda yang disita. Yang disita atau walau bagaimana dua sekalipun diperolehi. Dia semua tu. Satu benda yang disita. Okey? Yang disita. Dan bermakna juga barang-barang itu mesti ada. Itu yang betul lah, dia kata Israel mesti diterima oleh mahkamah. Tetapi sekarang ni saya nak tanya, saya nak tanya juga kepada yang berhormat lah. Katalah kita keluar, adakah barang-barang ini mesti ada buktinya? Dah kalau senara ada, barang ada, dan kita tak boleh question macam mana barang ini didapat, macam mana barang ini disita. Asal ada senara dan juga barang, yang saya faham mahkamah kena terima lah, kena baca sampai habis lah. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya tak ketuk mic, ya. Saya tak ketuk. Ya. Sila. Saya ingat masalah yang salah faham ni ialah kerana baca tak habis, ya, ayat dia. Dia kata, as the case may be that were not produced in court. Ya, maknanya saya baca ayat tu sepenuhnya lah, ya. Saya baca dalam bahasa Malaysia lah, kalau tidak akan takut tak faham pula. Mana-mana senarai dokumen dan benda yang disita atau walau bagaimana jua sekalipun diperoleh, iaitu sama ada disita ataupun tidak, ya, sama ada sebelum atau selepas seseorang telah di,
telah dipertuduh atas kesalahan keselamatan, hendaklah boleh diterima sebagai keterangan di mahkamah untuk membuktikan kewujudan dokumen dan benda yang disita atau diperoleh itu. Ya. Maknanya senarai itu adalah sebagai bukti kewujudan dokumen dan benda yang disita atau diperoleh itu, mengikut mana-mana yang berkenaan yang tidak dikemukakan di mahkamah oleh sebab sifat dokumen dan benda itu. Ya. Walaupun ayat tu agak berpusing-pusing, tapi saya rasa semua orang boleh faham lah. Ya. Maknanya senarai itu saja yang dibawa. Senarai dokumen dan senarai benda. Ya. Benda ni dikatakan disita ataupun tidak, tak tahulah macam mana cara ianya diperoleh, tak kisahlah. Tapi ianya senarai itu adalah bukti ianya wujud. Dan benda-benda dan dokumen ini tak perlu dibawa ke mahkamah seperti mana yang disebut, tidak dikemukakan di mahkamah oleh sebab sifat dokumen dan benda itu. Maknanya senarai itu muktamad. Ianya dikemukakan, ianya wujud. Mahkamah kena terima senarai itu sebagai bukti kewujudan dokumen dan benda-benda tersebut. No judicial freedom whatsoever. Dan mana-mana peguam yang bertindak sebagai peguam bela, dia tidak boleh mempertikaikan sama ada bukti itu adalah sahih ataupun sebaliknya. Apa pandangan Bagan Serai? Ya, terima kasih Syahram. Saya setuju dengan itu. Jadi kepada soalan oleh Tanjung Karang, kalau benda-benda atau dokumen itu dah disita mesti ada. Itu poin oleh Tanjung Karang. Tapi jawapannya, bagaimana kita tahu bahawa ia wujud atau tidak? Pegawai polis mungkin akan memberi list tu menyatakan bahawa benda-benda ini telah disita. Tetapi sebagai pihak tertuduh dan peguam bela, kita ada hak untuk menyoal sama ada benar-benar ada atau tidak. Dan untuk itu, sebab itu kita tidak dapat terima dan cara seksyen ini digubal adalah tidak betul. Suatu list dokumen saja sebagai bukti wujudnya benda-benda yang komennya disita oleh pihak berkuasa. We want to know ada atau tidak. Sebab itu kita ada masalah dengan seksyen 22. Itu jawapan saya, Tanjung Karang. Ya, ringkaskan. Dan, Padang Serai, ringkaskan ya. Ringkaskan. Ya. Dan balik kepada 244 tadi, ini adalah mengenai 24 adalah mengenai admissibility of intercepted communication and monitoring, Tuan Speaker, tracking dan information. Sekali lagi, sebab seperti saya sebut tadi, apabila 244 menyatakan bahawa pihak polis tidak perlu memberitahu bagaimana method, manner, means, devices itu, bagaimana information itu didapati, soalan yang amat besar mengenai apakah information itu benar, autentik ataupun adakah ia direka. Soalan-soalan ini amat penting untuk kita pastikan bahawa memang tertuduh itu melakukan kesalahan tersebut. Kalau tidak, Tuan Speaker, kita mungkin menghadapi miscarriage of justice dengan izin. Sebab itu bahayanya seksyen-seksyen seperti ini. Kita nak pastikan bahawa tidak ada sesiapa yang secara salah didapati, disabitkan kesalahan walaupun beliau tidak sebenarnya bersalah. Sebab itu kita tidak boleh terima seksyen-seksyen seperti ini, dan oleh itu saya menyokong sepenuhnya pindaan yang di... Hanya saya nak menyokong pandangan Serai dalam zaman teknologi begitu cekap dan maju sekarang, untuk fabricate electronic evidence itu, kalau tidak dibagi tahu proses untuk memperoleh ini, dia mudah dijadikan satu bahan yang menayani seseorang yang dituduh. Apa pandangan Pandang Serai? Ya, pucuk. Memang saya tidak pakar di dalam isu teknikal mengenai teknik-teknik dan sebagainya. Tapi kita tahu ada banyak cara untuk mengubah media dan medium elektronik, Photoshop dan sebagainya. Sebab itu pentingnya
kita mempunyai hak untuk menyoal bagaimana, dan jika undang-undang keterangan biasa diterpakai, setiap stage mengenai authenticity sesuatu dokumen itu boleh kita soal. Sebab tu di mahkamah hanya original sesuatu dokumen diterima, dan jika original tidak diberi, ia menjadi isu dan mahkamah akan tolak dan akan label dokumen itu for identification, bukan sebagai exhibit. Bermakna ia tidak akan diambil kira semasa mahkamah membuat apa-apa keputusan. Pucung nak bahas ini. Oleh itu, Tuan Speaker, dengan itu saya untuk sebab-sebab ini saya menyokong sepenuhnya usul pindaan oleh Yang Berhormat Sungai Siput. Terima kasih. Ya, berapa orang lagi minat? Ya, ringkaskan ya. Boleh 5 minit seorang. Ya. Ya.